Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Faizin di YouTube channel Mebel Indonesia. Oke bosku, kali ini saya akan mereviewkan pertanda yaitu mimbar masjid ini ya. Ini mimbarnya bagus banget dan lagi trending ini. Jadi sangat banyak diburu. Alhamdulillah, jadi banyak pesanan ini. Ini yang ketiga ya. Dan yang keempat itu sana ya. Lihat tanda. Masih proses finishing, sama persis seperti ini nanti disini. Ada yang itu pesanan dari Palembang atau Medan yang sana dia. Oke, lanjut ke sini ya bosku. Oke, ini untuk lebarnya yang sering ditanyakan yaitu ini adalah lebarnya 100 ya. Dari ujung ke ujung sini itu 100 cm. Terus tingginya sampai atas pucuk itu yaitu 280. Terus panjangnya. Panjangnya ini 150. Jadi ini ukuran standar dari ukuran standar mimbar ya panjangnya ya. Panjangnya 150 itu standar, terus lebarnya standarnya itu 100. Tingginya sama standarnya yaitu 280. Apabila Anda pengen lebih besar atau pengen lebih kecil juga bisa. Tinggal aja langsung konfirmasi ke saya ya kalau pesan ya. Yaitu di nomor WA yang di bawah yaitu ada di nomor WA 082 3237932222. Oke, kalau yang baru saya finishing itu ada namanya saya taruh di sini ya. Kalau Anda pengen taruh nama masjidnya di sini juga bisa. Di bawah sini juga bisa. Ini kalimat tauhid itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga kita dimatikan dalam kalimat tauhid ini. Amin amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan kita dipertemukan Allah di surganya. Amin. Oke, ini materialnya adalah terbuat dari bahan kayu jati, di finishing warna melamik natural kayu jati, kombinasi emas tuh emasnya, masya Allah, bling-bling banget bosku. Oke, kita geser ke dalam ya bosku. Di sini geser ke dalam, di sini ada bancian atau tangga ya, tangga satu, terus ini dudukannya. Jadi ini nanti ada spon atau busanya ya. Terus sini untuk menaruh naskah khotibnya di sini. Terus sini ada tongkatnya. Sering ditanyakan udah sama tongkatnya apa belum? Nah, sudah. Ini sudah terpasang. Yang kemarin yang pertama itu ada yang minta custom itu ini ditaruh di sini. Kalau orang Nahdlatul Ulama atau Nahdliyin suka ambil tongkat dulu baru dibawa masuk. Tapi umumnya di sini. Kalau misalkan Anda ingin ditaruh di depan juga bisa, silakan aja. Oke, kita geser ke depan dan masuk ke dalam. Nah, ini adalah wayangan standarnya. Di sini ada kalimat syahadat ini ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Kita sebagai orang muslim harus bersyukur karena kita dilahirkan dalam muslim dan semoga kita dimatikan dalam keadaan muslim atau Islam. Karena itu penting sekali, bosku. Oke, ini tampilan dari belakang. Bahwa ini plong ya. Anda juga bisa misalkan custom, misalkan ini tempat untuk menjadi storage atau gudang misalkan termik atau peralatan masjid lainnya di sini juga bisa ya. Kasih pintu aja nanti. Ya, kasih pintu dan bawahnya kasih lantai lagi sama kayu ya. Oke. Oh, ini kelihatan ya. Ada rongga. Ini bukan karena pembuatannya enggak bagus ya, tapi ini rongga itu karena belum ditetap pakai atau dimasukkan ini ya. Karena kalau kan kemarin waktu basah jadi belum sampai ditempelkan. Ini hanya untuk direview dulu ya bosku ya. Jadi ini bagiannya itu ada bagian satu bagian bawah ini. Yang kedua ini untuk yang kubah. Terus yang atasnya itu kubah. Tapi bisa menjadi tiga ya. Satu, dua, tiga dan ini topi salanti wayangnya. Ini kita skrup di sini. Oke, ini pilarnya, tiangnya. Tuh lihat ada ukirannya. Masya Allah. Keren banget bosku. Ini diukir kayu apa ukir tangan asli Jepara. Tuh lihat. Masya Allah, keren banget. Jadi harusnya kalau mimbar seperti ini, kalau di luar negeri, terlepas dari Jepara ya bosku ya, buat seperti ini itu mahal banget. Karena dibuat dari tangan handmade. Bayangkan kalau seperti Rolls Royce ya, dibuat dari handmade atau tangan, tangan-tangan terampil, harganya bayangkan dari mobil-mobil pabrikan berapa kali lipat itu. Nah, seperti ini ya bosku tampilannya. Oh, ya,
Jika Anda ingin menemukan saya berada di sini juga ada. Silakan di subscribe channel YouTube saya Mapda Indonesia, di nomor WA saya di nomor WA 082 3237932222. Anda juga bisa menemukan saya di Tokopedia, yaitu di Mapda Indonesia, Shopee, Mapda underscore Indonesia, Lazada, terus itu ada Instagram saya di @mapleindonesia.co.id, TikTok saya @maple_indonesia, dan itu fanpage saya @mapleindonesia.co.id. Website resmi saya yaitu www.mapleindonesia.co.id. Oke. Oke, saya rasa cukup sudah saya reviewkan semua. Apabila Anda menemukan ada yang ingin ditanyakan, langsung aja komen di bawah atau langsung dihubungi saya di nomor WA itu ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, serta subscribe YouTube channel Mebel Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pesanan melalui Mebel Indonesia dengan Muhammad Faizin ST telah tiba. Barusan nyampe dan sudah dipasang di Masjid Jadi Takwa Pontianak, Kalimantan Barat. Tepatnya di Jalan Adi Sucipto, Parit Bugis, Arang Limbung, dengan kondisi alhamdulillah baik dan sangat memuaskan. Saya pesan melalui melihat channel Mebel Indonesia setelah ditransfer, dan tunggu beberapa lama, hari ini barang tersebut sudah terpasang di masjid kami. Terima kasih.